السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal al alimul hakim Alhamdulillah di gading di dusun dimanapun berada khusus Palembang lintang Pak Lawang mudah-mudahan kita galonya sehat galo itu doa kita dan rezeki kita dilancarkan Allah dan mudah-mudahan apapun yang kita gawekan ini diridhoi Allah dan kita selalu dilindungi Allah Dijaga Allah Subhanahu Wa Taala kita anak-anak cucu turun kita galonya di jago Allah Subhanahu wa taala kita pasca selamat dunia akhirat kita pasca bahagia dunia akhirat baik itu kinais ma ini kita bahas surat Ibrahim surat Nabi Ibrahim surat ke-14 <coughs> ayat yang ke puluh 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار Sadaqallahul Azim. <tuh> A'udzu billahi dan orang-orang yang beriman oh, 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Di sini kalau kita perhatikan, Allah nyuruh perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan dia kalimat yang baik, kato-kato baik itu ada umpamau di sini. Umpamo kata kato, -kato jemu baik itu jemo nu sering Berkata-kata baik itu umpamonyo seperti pohon yang baik. Jadi kayu nu baik, kayu subur. Nih, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ini kalau kata-kata baik. Jadi galak berkata baik itu ibarat pohon, ibarat kayu. Dia kayu subur, tinggi, kuat. Selain subur, tinggi, kuat, akar walap, akar walap, dan perumpamaan kalimat yang uh, Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu. Setiap musim berbuah. Misal ibarato pohon degian. Batang degian. Nah, batang degian ini ilu. Kuku, rindang, cabang banyak. Kalau, kalau musim berbuah lebat. Aka kokoa nedo kerubu. Itu umpamonyo kalau jemu galak Terus ngomong baik-baik galau, ngomong-ngomong ilu, ngomong katik ja atau setiap ngomong doa jemu, setiap ngomong dia apa namanya Nasihat. setiap ngomong bersyukur alhamdulillah. Nah ini kalimat yang baik ini seperti batang ilu tadi, dia kuku buah banyak. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi umpamo ini dibuat Allah agar manusia-manusia di mana bae ini sebenarnya. Bukan di dusun bae, bukan di Palembang bae. Ini di mana-mana di dunia ini ibarat tolol itu. Jemo ilu, jemo galak ngomong ilu, jemo galak Cuk, apa namanya ngomong baik-baik, dia ibarat batang baik dia gami jemung kalau degi anu besar rindang buah lebat subur pulo batango nedo pulo apa penyakitan nedo pulo rogos belakang eh, batangu nah, asok keningang jemun nedo nah ini kalau jemoh galak ngomong itu dan sebalik kok dan perumpamaan kalimat yang buruk kalau ada jemoh galak kato katonya kotor kato katonya buruk kato katonya -kato ini nedo ngagami jemoh kato katonyo nyakiti jemu terus kato katonyo ni ngina jemu Setiap hari oko kati ilu o kato kato dio mako seperti pohon yang buruk batang yang buruk pulo batang kayu misal dia dicabut akar akar o akar gobel anak ngoyong ngoyong asok keningang jemu dan permukaan dari permukaan bumi akar ya, dicabut tidak dapat tetap tegak Nedo tegak lurus kuku. Ngunya lanjut ku ngoyong-ngoyong. Aso keningang jemuk. Nah, itu perumpamaan dua kalimat baik. Satu kalimat baik, kalimat alap, kato-kato ilu, nu kedua kato-kato nu ilu. Jadi ibarat po, ibarat batang tadi, kalau kalimat ilu, dia kuku, tegak, ada banyak terus, Puau. Jadi kalau jemo itu agam lagi batang, be agam pole lagi enggak gi jemo. Oi ilmu je enggak itu. kata katanya ilu. memang kato kata jangan ngino-nino jemo terus. Nyar kan jemo, kati nugalah namping. No nu ado tebang jemo ibarat kayu tadi. Benar jemo papan, amun ilu amun buruk capak no jemo besi lap jemo. Nah itulah gitu dalam gambaran dunia ini. Jadi Allah gambarkan, Allah ceritakan perumpamaan ini supaya manusia ini ingat supaya manusia ini numano makanya Alquran ini mengajarkan kata-kata ilu kalau bersyukur kecekan Alhamdulillah kalau ngejemo kecekan sabar kalau ngejusah pobe kita ini yang nasihat baik apalagi kita lah ngaji galo apalagi kita lah namanya uh, banyak dengar-dengar ceramah ini lagi internet lah di mana mana pasca nengar ceramah sapa baik mohon maaf kalau kepanjangan terima kasih saya mohon ampun kepada Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh